Nah, kalau biasanya kan kita membantah saja atau sekedar meluruskan bahwa ya udah saya ngebaca-baca pakai-pakai yang tidak ada dasarnya, itu sebaiknya tidak dilakukan, bahkan dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, ya Ciceng, segmen ini Ustaz, insya Allah kita akan, Ustaz akan menjelaskan tentang sebenarnya kami itu udah saya baca-baca Ustaz. Napa guruna vita. Betul. Dan insya Allah itu ada caranya dan ada manfaatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa-sapa kemana, salah-salah kemana. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi Ustaz di segmen kali ini. Dan insya Allah kita akan membahas beberapa hal yang kira-kira menjadi solusi Ustaz. Baik, kan, program baru. Program baru Ustaz, program baru. Nah, kalau biasanya kan kita membantah saja atau sekedar meluruskan bahwa ya udah saya ngebaca-baca pakai-pakai yang tidak ada dasarnya, itu sebaiknya tidak dilakukan, bahkan dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, ya Ciceng, segmen ini Ustaz, insya Allah kita akan, Ustaz akan menjelaskan tentang sebenarnya kami itu udah saya baca-baca Ustaz. Napa guruna vita. Betul. Dan insya Allah itu ada caranya dan ada manfaatnya. Mengefisienkan, mungkin Ustaz bisa dijelaskan bagaimana baca-baca yang sebenarnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Jadi kaki sengaja mampu saya di program di channel dakwah Tauhid Bugis ini. Serekoming ke mencari solusi. Karena kita banyak menjelaskan dan meluruskan tentang baca-baca ini ki yang kemetu dia se baca-baca yang apa guruange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, relane ya waktu ya tentu biasanya kan biasa kita mengelinga baca-baca ya dibaca nareko misalnya motok tinroki ya nah, sebab kau motor monro keyakinan biasa rupa tuh mah kada pamulana tuh apa tentu jadi kau magalo toto nista insyaallah ya bagus ya rona rampe hadis hadis surat Bukhari dan Muslim betulnya dia ini diragukai malas ini hadis dari Abu Hurairah oleh pengutus Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ya'qidu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idha nama betulnya ya roh setangnya kemeto na tiwi kemeto na sio di cekut-cekut na ya roh rupa tawwe tungkat-tungkat mutindra. Jadi setiap tidur kita ini diikat dengan tiga ikatan. Nasio meto. Iya. Nah, bikulli uqdatin tungka-tungka ya rupasio na direkeng ya dribu kan na baca ya ro apa na top na kesana bisikan itu syaitan maka da alaika lailan tawilan. Betuan na malampi mupun ni. Oh, ya ro na pusetangin sa ko masio itu. Malampi mupun ni. Nah, nareko faida stay kaza. Nah, nareko moto ni dire ke. Wa dzakarallaha. Nah, inapa narampi-rampi hong Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah Subhanahu nama Allah Subhanahu wa taala berzikir in halat ukda. Majepu lepuk ni sedi pasyo. Lepas kat telu dan terus. Ah, telu. Lepas sedi. Lepas sedi. Wa idza tawaddaa nareko majenni. Jadi moto tinro masikri kemudian dia berwudu majenni in halat ukdatani. Majapul lepuk ni dua pasio. Dua pasio. Jadi bunyi. Iya, iya mana jadi baca Wa idza shalla nareko engke mas sempajang. Iya, Ustaz. Ya, sempajang aja agak dipigo nareko pur ke majine. Nasabah di syariat. Kami memang masuk menjadi sunnah setiap kita setelah berwudu. In halat al-uqad. Betuana lepuk mana ni pasio na. Ya telu, Ustaz. Pemana ni pasio na. Fa ashaba fa asbaha nasyidan majepu engkan itu mulai ya ro'asona nasabak semangat malasi papina dinna tayyiban nafsi menyamun papina dinna malasi papina dinna ya ro'asoy iya san wa illa nasana bita neke nareko dia betuana dina sikri iya dina jenne iya dina sempajang ya berarti dia pernah nalpe iya san asbaha khabisan nafsi maja si mata maja nasadi papina dinna kaslan mata ane iya itu biasa kau mau tau tinder tuh kira tak ada makna sedih lah dia kumpul di mana dia kasih dulu pika iya naruh kau pada yang rasa bareng ah so pasion dia pernah lepas pasion setannya nah yang kita ya ro melo perhatikan ya kan kau majenek di sini iya sumpah aja di satu ini agak nembaca sikri lah sedih sikri nah ya nih jadi agak dibaca dari kau mau tau tinder kau. Nampak Quran Nabi Muhammad SAW hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
ini kuat ya, melesilah deh. Tidak ada keraguan. Boleh dari sahabat Nabi Muhammad SAW, itu pengelota Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, maka iyaru Nabi Ta, ya, anna Nabi SAW idha staik, idha bahwasanya Nabi SAW narekomelom tindro. Ya, na baca Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ini kalau ini tindro, Ustaz. Iya, kalau ini tindro. Betul, nah, karena nasabah semu dengan nama bismika amut atau bismika ahya. Betul, nah, nasabah semu mati kan, nasabah semu tuka. Tuka. Mau pesantren itu, Ustaz. Mau pesantren lu kurupan Allah Subhanahu wa taala. Pada itu kalau masuk pada kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la rabbana. Betul, nah, sempajaku agasna sembelihan ya magire ya, kemudian hidup dan matiku apapun dengan mana pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi narekomotoi wa idza staiqaza narekomotoi nafuadai alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Pakuli pema alhamdulillahillazi betuanna segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ahyana yang telah menghidupkan kami setelah mati kamu mati roki dia agak pada mati ya, ya pada mati tidak ada kekuatan wa ilaihi nusyur betuanna dega go onrong ali suri sungetta sangadinna lauru fong Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yewene baca-baca napa guru Nabi ta. Ipo carana dipakai pada dan dijelaskan. Iya, Ustaz. Tinro ki dibaca ni ye perelo doange, kemudian kita berwudu, kemudian kita melaksanakan salat. Barokah melepir atau lepas sesedih. Jadi perlu memang kepada napa hasapo-sapo ta bahwa ini sudah dijelaskan dalam hadis yang sangat kuat, Ustaz. Yang sangat kuat. Bahwa ya setan setiap laki mati Ustaz, siapa saja itu diikat dengan tiga ikatan. Apa kabar carana lepo-lepo Ustaz? Saya curiga Ustaz, barangkali kepang kalau ya rata wede moto na dia nunggu apa dia nulis kepang kamu apa tak lupa sih yo atau barangkali kamu apa cek Ustaz kamu apa cek di dia benar jadi dia nak kena Ustaz dengan mana. Masya Allah warakallahu fiik. Makasih ini kapan Ustaz penjelasannya. Alhamdulillah sapa-sapa kumanang jadi kita Dakwah Tauhid Bugis akan continue Masya menyampaikan hal-hal yang memang ada anjurannya dari Rasulullah SAW dan Ustaz akan menjelaskan sedetail mungkin sesuai dengan apa yang kita pahami Ustaz ya kapasitasnya. Jadi sapo-sapo kumanan barakwam mayro dok baca-baca tinro tak yang tidak ada degakan Ustaz ya ada lili keseli nih Pak Kemetona anu aki Nabi Ta dan itu insya Allah kuat sebagaimana kita pahami mungkin Ustaz bahwa Nabi Ta kapatut kami nama kesing dan beliau langsung menerima itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kayak baca-baca tungkat-tungkat baca-baca insyaallah ada pak guruangnya ya ada peletukangnya boleh ri hadis Nabi Muhammad SAW aja nak tak kada atau tulis di komentar qabil tu iya mau kada terima ni biasa tu dia nak perlu tidak sama dengan baca-baca yang biasa diuriskan oleh orang-orang tertentu ini tidak datang dari Nabi SAW terima si bama deceng nyantuh kada qabil tu dan amalkan itu intinya. Iya, Ustaz. Karena memang ya de padongnya napa gurung Nabi ta untuk man Ustaz, ya, untuk digunakan. Jadi dene perlu kapang mekeramo mun ditu. Baik, sapa-sapa ke mana alhamdulillah ya dar penjelasan Ustaz Sedendri barakallahu mangi loki makutana atau mungkin loki request apa ya, doanya kalau begini, doanya kalau begini insyaallah kita cantumkan di kolom komentar dan insyaallah Ustaz akan menjawab sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Makunir kapang Ustaz. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.